يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di sebuah majelis yang kita harapkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat amalan timbangan amalan kebajikan kita di akhirat kelak. Karena kita tahu bahwasanya beribadah ya bukan hanya salat, bukan hanya puasa, di antara bentuk ibadah adalah menuntut ilmu. Bahkan merupakan kewajiban yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Oleh karenanya, tentunya tatkala seorang mendengarkan pengajian kemudian dengan perhatian, dengan saksama, maka tidak sama pahalanya dengan orang yang hanya ikut-ikutan tanpa perhatian. Karena ibadah tentunya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang telah diumumkan, maka pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan sebuah topik tentang suatu ibadah yang sangat penting, yaitu ibadah sabar. Yang Al-Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat sabar dalam Al-Qur'an ya, lebih dari 90 kali. Yang menunjukkan perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap ibadah yang satu ini, ibadah sabar. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sabar dalam Al-Qur'an kecuali dalam bentuk perintah atau anjuran atau pujian sanjungan kepada orang-orang yang bersabar. Jumlah yang banyak ini menunjukkan pentingnya ibadah sabar ini. Kalau kita ingin sebutkan satu persatu tentang disebutkannya sabar dalam Al-Qur'an, maka terlalu banyak. Akan tetapi saya akan menyebutkan beberapa contoh yang mewakili tentang agungnya ibadah sabar ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Sungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bersabar. Kita semua ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak di antara kita yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, laisa sya'nu an tuhib, innama sya'nu an tuhab. Perkaranya bukan engkau mencintai, tetapi yang jadi permasalahan apakah kau dicintai atau tidak. Kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang bisa mengantarkan kita sehingga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sabar. Dan Allah berfirman, wallahu yuhibbus sabirin. Sungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bersabar. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Artinya apa? Allah akan mengkokohkannya, Allah akan menolongnya, Allah akan bersamanya. Dan ini merupakan janji yang sangat ya, yang sangat kita inginkan. Kita ingin disertai oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama tatkala kita dalam kondisi-kondisi terdesak. Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Oleh karenanya banyak dalam Al-Qur'an Allah perintahkan untuk sabar. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu, ya wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Ya, bersabarlah kalian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Kita tahu dalam surat Al-Asr, innal insana lafi khusr wal asri innal insana lafi khusrin ila alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sungguhnya semua manusia dalam kerugian. Ya, semua manusia dalam keadaan rugi. Semuanya tidak terkecuali, kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyatakan lafi khusrin, Allah tidak mengatakan mereka rugi, tapi Allah menyatakan sungguhnya manusia dalam kerugian.
Jadi kerugian mendatangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan dan kiri, diliputi dengan kerugian. Kecuali orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya sifat mereka adalah watawasau bisabar. Mereka saling wasiat muwasiati, artinya saling menasihati. Dan kalau kita lihat kalimat tawasi, itu dalam bahasa Arab diambil dari wazan tafa'ala. Tafa'ala itu ada timbul ya fi'il atau perbuatan kata kerja dari dua belah pihak. Jadi bukan satu pihak saja yang mewasiatkan untuk bersabar, tapi saling wasiat mewasiati, saling nasihat menasihati untuk bersabar. Ya, ini menunjukkan bentuk saling menasihat dalam sabar merupakan perkara yang penting dalam syariat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang yang bersabar adalah orang-orang yang berjalan di jalan yang kanan yang menuju surga. Wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah ulaika ashabul maimanah. Dan orang-orang yang mereka ya berwasiat saling nasihat menasihat untuk bersabar dan saling mengasihi, kata Allah, ulaika ashabul maimanah, mereka adalah orang-orang yang berjalan di sebelah kanan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwasanya hendaknya kaum muslimin atau orang-orang yang beriman menjadikan salat dan sabar sebagai penolong bagi dia. Wasta'inu bisabri wassalat. Dan terlalu banyak ya kalau kita bicara tentang keutamaan sabar. Contohnya lagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan para imam pemimpin dari orang-orang yang sabar. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami menjadikan di antara mereka para imam, para pemimpin yang berjalan di atas petunjuk kami kapan? Lamma sabaru, tatkala mereka bersabar. Karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti saya katakan tadi, lebih dari 90 kali kalimat sabar disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dalam bentuk pujian, sanjungan dan perintah agar kita bersabar, yang menunjukkan agungnya ibadah sabar ini. Oleh karenanya Allah menyebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an bahwasanya sabar inilah merupakan sebab masuknya orang ke dalam surga. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan Allah Subhanahu wa taala membalas mereka karena kesabaran mereka surga. Karena kesabaran mereka, kata Allah, Allah berikan surga kepada mereka. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang kami berikan tempat yang tinggi di surga. Kenapa? Bima sabaru, karena kesabaran mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni jazaituhumul yauma bima sabaru." Maka pada hari ini aku akan berikan balasan kepada mereka surga karena kesabaran mereka. Dan ini menunjukkan pentingnya ibadah sabar. Karenanya Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih menyatakan, "Man yatasabbar yusabbirhu Allah." Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, karena kita tahu akhlak yang mulia itu bisa jadi orangnya memang dasarnya sabar, ada yang orang tidak sabar. Tapi Rasulullah mengatakan, "Man yatasabbar," barang siapa yang berusaha untuk bersabar, berarti sifat sabar itu sifat yang bisa diraih, yang bisa diadakan dari tidak ada menjadi ada. Kita dapati mungkin kalau orang-orang Indonesia bagian Jawa yang mungkin ini orang-orang sabar ya, sampai katanya kalau orang Solo kalau diinjak kakinya, dia bilang, "Mas, kaki saya masih dipakai, tolong jangan diinjak." Dia tidak marah. "Saya masih pakai kaki saya, Mas." Tapi kalau coba sama orang Irian, sama orang Maluku ya, lain lagi ceritanya. Bagian timur lebih temperamental, ini kenyataan yang ada. Maka tapi sifat sabar ini bisa diraih, bisa diperoleh, bisa diadakan. Karenanya Nabi mengatakan, "Wa man yatasabbar," barang siapa yang berusaha untuk bersabar, "yusabbirhullah," maka Allah akan membuat dia menjadi bersabar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an ya khairan wa awsa' minas sabar." Dan tidak seorang pun diberikan anugerah dari Allah yang lebih baik daripada sabar. Jadi anugerah yang terbaik yang Allah berikan kepada seorang sabar. Kalau seorang sudah disifati sabar, orang ini sabar, ini tanda dia masuk surga. Ini kenapa? Karena Rasulullah mengatakan tidak ada pemberian anugerah Allah yang lebih baik daripada apa? Sabar. Ya, karenanya para hadirin dan hadirat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berbicara tentang ibadah yang sangat agung, bukan ibadah sembarang, tapi ibadah yang berkaitan dengan keimanan, sabar, berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kelihatannya sepele, sabar, tapi di balik praktek sabar tersebut
ada keimanan-keimanan yang berkaitan dengan rukun iman, berkaitan dengan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi sekilas tentang keutamaan bersabar. Dan ternyata Allah menciptakan kita di dunia ini untuk diuji. Jadi kita pasti menghadapi ujian. Dan Allah telah nyatakan dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Buat apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang amalnya terbaik. Kita diciptakan untuk diuji. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Allah mengingatkan kalian hidup itu ada akhirnya. Tidak akan hidup terusnya. Tidak akan hidup seterusnya. Setiap yang bernyawa, kata Allah, pasti akan mendapatkan kematian. Kemudian Allah mengatakan, wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan menguji kalian dengan kebaikan, kata para ulama, dengan kekayaan, dengan harta, itu juga ujian. Wa syar, dan kalian akan diuji dengan keburukan, dengan rasa sakit, kemiskinan. Kemudian kata Allah, wa ilaina turja'un, dan kalian akan dikembalikan kepada kami untuk mempertanggungjawabkan apakah kalian sabar dalam menghadapi ujian-ujian tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, Allah menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi, Allah sediakan buat kita untuk menguji kita. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana 'arsyuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa, dan tatkala itu singgasananya berada di atas air, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu 'amala, mana di antara kalian yang terbaik amalannya. Bagaimana kalau diakhirkan, bisa? Nanti mudah-mudahan pas di penjelasan, mudah-mudahan kita bisa lewat ya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi pertanyaan yang sangat baik dari salah seorang hadirin tentang definisi sabar ya. Sabar dalam bahasa Arab diambil dari kalimat habs, menahan. Jadi seorang menahan diri tatkala dia menahan dirinya ya, tatkala dihadapkan dengan ujian ya, baik menahan lisannya, baik menahan dirinya, jawarihnya, anggota tubuhnya dalam hadapi ujian tersebut, agar bisa berbuat sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi para ulama menyebutkan sabar itu tidak sebagaimana dibayangkan oleh sebagian orang yang menyangka sabar itu cuma bersabar tatkala terkena musibah. Enggak. Sabar itu ada 3 model yang disebut oleh para ulama. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bersabar menahan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, bersabar menahan diri untuk terus di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bersabar menahan diri an maksiatillah, agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, asabru ala aqdarillahi al-mu'limah al-muhzinah. Yang ketiga, bersabar atas takdir-takdir Allah, musibah-musibah yang menyedihkan dan memilukan hati. Ini 3 model sabar yang setiap manusia ya biasanya mendapati 3 model ini. Entah dia disuruh untuk taat kepada Allah, entah dia diperintahkan untuk menjauhi larangan Allah, dan tatkala datang musibah dia bersabar ya, untuk tidak menunjukkan bentuk protes, nada protes kepada Allah atas keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan 3 perkara ini butuh kesabaran. Dan ketiga perkara ini yang Allah sebut dalam Al-Quran. Makanya saya ingin sebutkan dalil dalam Al-Quran. Bahwasanya sabar itu bukan hanya terkena musibah, tapi dalam menjalankan ketaatan juga butuh kesabaran. Sebagai contoh dalam surat Al-Insan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ketaatan-ketaatan saja. Bahkan Allah menyebutkan secara spesifikasi tentang ikhlas. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhum mustatira wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira inna man nut'imukum liwajhillah la nuridu bikum jazaa'a wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira fa waqahumullahu syarra dhalikal yawmi wa laqahum nadrata wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka orang-orang yang beriman penduduk surga ini,
mereka menjalankan nazar yang mereka nazarkan. Jadi mereka pernah bersumpah, saya akan melakukan demikian, saya akan beribadah demikian. Mereka tidak meninggalkan sumpah mereka tersebut, dan mereka menjalankan nazar mereka. Kemudian mereka memberikan makanan yang mereka sukai, artinya mereka butuh dengan makanan tersebut. Ya. Kemudian mereka berikan makanan tersebut kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada orang yang ditawan. Kemudian mereka berkata, innama nut'imukum liwajhillah, sungguhnya kami beri makan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaan wala syukura, kami tidak butuh balasan dari kalian dan kami tidak butuh kata terima kasih dari kalian. Ini Allah sebutkan amalan-amalan ini sebab mereka masuk surga. Wa jazahum bima sabaru, dan Allah beri balasan kepada mereka karena kesabaran mereka, jannatan wa harira, Allah berikan surga dan pakaian sutra bagi lelaki. Ternyata menunaikan nazar itu butuh kesabaran. Allah namakan itu kesabaran. Ternyata ikhlas itu butuh apa? Butuh sabar. Bayangkan, seorang kalau tidak ikhlas tidak sabar. Ya, orang yang bekerja, yang beramal soleh karena ikhlas, dia tidak butuh untuk balasan dari orang yang dia bantu, dan bahkan rasa terima kasih tidak dia tunggu. Tapi orang yang tidak ikhlas, dia gelisah, kapan orang ini berterima kasih sama saya, kapan, bahkan hatinya akan digelitiki oleh syaitan untuk mengungkit-ungkit kebaikannya atau untuk menceritakan kebaikannya. Oleh karenanya orang ikhlas itu butuh kesabaran. Karenanya Nabi SAW ya menyatakan di antara salah satu 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya kata Nabi SAW, rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, seorang yang dia berinfak dengan tangan kanannya kemudian dia sembunyikan infaknya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Rasulullah SAW menyebutkan tangan kanan dan tangan kiri karena kedekatan dua tangan ini, dua teman sejoli, di mana tangan kanan, tangan kiri selalu membantu, dan tangan kiri mengetahui seluruh kegiatan tangan kanan. Akan tapi tatkala tangan kanan bersedekah, dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Artinya benar-benar dia berusaha ikhlas menyembunyikan amalannya, tidak cerita kepada orang lain. Karena syaitan datang menggelitiki hatinya untuk cerita dan cerita untuk mengurangi keikhlasannya, itu minimal mengurangi pahala yang dia peroleh. Bayangkan dalam surat ini, surat Al-Insan, Allah menyatakan ikhlas itu butuh dengan apa? Sekarang. Dalam ayat yang lain juga banyak, seperti dalam surat Ar-Ra'd, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara detail tentang amalan-amalan ibadah. Kemudian Allah menyebutkan salamun alaikum bima sabartum, ya, malaikat mengatakan keselamatan atas kalian masuk surga, bima sabartum, karena kesabaran kalian, ya. Dalam surat Ar-Ra'd, coba Ustaz Zainuddin, tentang ana, ya, ana ingin bacakan sama antum surat tersebut, agar antum tahu bahwasanya banyak amalan-amalan soleh dalam mengerjakannya butuh dengan kesabaran, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Ya, sebelumnya lagi sebentar. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Itu orang-orang yang mereka yufuna bi ahdillah, yang mereka menunaikan janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanquduna al-mitsaq, dan mereka tidak membatalkan janji mereka kepada Allah. Ini juga butuh kesabaran. Banyak orang berjanji dengan Allah, saya kalau punya uang, kalau saya punya rezeki, saya akan begini begini begini. Begitu ya, dapat rezeki, tidak berinfak, tidak bersedekah, malah kawin lagi, ya. lupa dia insya Allah. Banyak orang seperti itu, ya. Kalau saya punya uang, insya Allah saya akan bangun pondok, mudah-mudahan Allah, mudah-mudahan saya dapat rezeki lancar, ya Allah. Begitu dapat rezeki lancar, lupa, dia tidak sabar, ya, tidak sabar, malah macam-macam, ya. Macam-macam yang baik juga, tapi kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab." Orang-orang yang mereka menyambung silaturahmi, ini juga butuh kesabaran. Antum bersilaturahmi, mungkin dari jauh bersafar, ya, Anda tahu seorang syekh namanya Syekh Anis Tahir Ali Dunisi, ngajar di guru saya dan guru Ustaz Ahmad Zainuddin, ngajar di kuliah hadis. Dia datang ke Jakarta untuk silaturahmi doang. Karena kakeknya orang apa? Indonesia, orang Semarang. Dia tidak tahu bahasa Indonesia, makanya bahasa Arabnya sangat fasih. Kalau udah ngomong bahasa Arab, lebih pintar daripada orang Arab. Karena dia tidak tahu bahasa Indonesia. Kalau dia tahu bahasa Indonesia, pasti enggak seperti itu. Cuma bahasa Arabnya luar biasa. Jadi khatib sering di Masjid Jami'ah, luar biasa. Dia pernah datang ke Indonesia, tidak ada tujuan lain kecuali untuk apa? Nyambung silaturahmi. Ini butuh kesabaran.
yakin dengan janji Allah akan pahala bersilaturahmi Rasulullah SAW menjadi untuk bersilaturahmi. Bahkan di awal dakwah Nabi SAW, kata Nabi Silul Arham, ya, sambunglah silaturahmi. Lebih dibutuhkan lagi kesabaran untuk menjalankan ketaatan kepada Allah tatkala keluarga yang kita silaturahmi tersebut benci sama kita, bahkan mutuskan silaturahmi dengan kita. Ini butuh kesabaran lagi, pahalanya lebih besar lagi. Allah sebutkan tentang ini. Kemudian Allah mengatakan lagi, wa aqimus salata wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang-orang yang mendirikan sholat, sholat juga butuh kesabaran. Apalagi sholat berjamaah, ya. Apalagi sholat subuh, ya. Ini butuh kesabaran. Saya ingat cerita salah seorang guru tentang salah satu mahasiswa Madinah yang dari Rusia, yang kita tahu dia hidup di daerah dingin. Ya. Maka kalau dia kebetulan misalnya ternyata di malam hari mimpi, kemudian junub, maka untuk sholat subuh dia harus bangun berapa jam sebelum subuh, cari kayu bakar, kemudian nyalakan api, air dipanaskan, baru kemudian mandi. Mandi junub ini tidak mungkin dilakukan kecuali orang-orang yang beriman tentang hari akhirat. Ya. Tapi Syaikh Terozak juga cerita tentang bagaimana semangat seorang yang buta untuk bisa sholat berjamaah. Sampai di salah satu di negeri Saudi, ya, ada tatkala di satu negeri, di satu kampung, di Badui, dipasang tali dari masjid ke rumah seseorang. Ini tali buat apa? Ternyata buat orang buta yang supaya dia tidak perlu dituntun ke masjid. Ya, kita jauh dari mereka, ya. Kita kadang menunda sholat berjamaah gara-gara ngobrol atau gara-gara nikmatnya selimut, ya, macam-macam, ya. Kadang-kadang gara-gara anak-anak, kadang-kadang gara perkara, ya, sehingga meremehkan sholat berjamaah. Ini semua butuh dengan kesabaran dalam melakukannya. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alani. Demikian juga berinfak, ya, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, ini juga butuh kesabaran melawan jiwa nafsu yang cinta kepada harta. Kita tahu harta itu manis, ya, apalagi memperolehnya dengan kesulitan. Untuk dikeluarkan butuh kesabaran, butuh mengingatkan diri akan janji-Nya Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, jannatu adni yadkhulunaha, dan mereka pun masuk dalam surga Aden. Kemudian para malaikat, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, para malaikat pun datang menemui mereka dari segala arah, dan para malaikat mengatakan, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar, keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian, dan sungguh merupakan tempat terbaik bagi kembali kalian. Jadi di sini intinya ternyata sabar dalam syariat bukan hanya bersabar dalam menghadapi musibah, tapi dalam menjalankan ketaatan itu juga butuh kesabaran. Ini kesabaran yang pertama. Kesabaran yang kedua yang disebut oleh para ulama, ya, oleh karenanya ikut pengajian juga butuh sabar, ya. Ikut pengajian, mendengarkan, ya, itu juga butuh apa? Kesabaran, ibadah. Di antara kesabaran yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah kesabaran dari menjauhkan diri dari kemaksiatan. Harus menahan diri, ya, menahan hawa nafsu, jangan sampai terpancing dengan kemaksiatan. Ya. Oleh karenanya sampai-sampai Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah dan Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwasanya sabar Nabi Yusuf alaihissalam diuji dengan dua kesabaran. Pertama, kesabaran menimpa terkena musibah tatkala dilemparkan oleh saudara-saudaranya dalam sumur, dijauhkan dari ayahnya, dijauhkan dari kampungnya, ya, dilemparkan ke dalam sumur, akhirnya diselamatkan oleh seorang raja dan dibawa ke negeri Mesir. Ini kesabaran bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Yusuf diuji kedua kalinya dengan seorang wanita yang sangat cantik jelita yang merawi Nabi Yusuf, ya, sampai Allah abadikan dalam Al-Qur'an, wa rawadatul lati huwa fi baiti an-nafsi wa qallabatil abwaab wa qalat haitalak. Tatkala sang permaisuri merayu-rayu Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian pintu-pintu dikunci, ya, ini ujian yang berat. Sampai Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan sekitar 10 ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf tatkala itu. Ya, dia menghadapi wanita yang cantik jelita, kemudian wanita cantik jelita tadi memperindah dirinya semakin cantik lagi, kemudian wanita tersebut yang mulai merayu, ya, kemudian pintu-pintu telah dikunci, kemudian wanita tersebut wanita yang kaya, kemudian Nabi Yusuf masih muda, ya, kemudian jauh dari kampungnya. Seandainya kalau dia bermaksiat, dia tidak perlu malu, tidak ada yang tahu kampungnya di Palestina, sementara ini sedang di Mesir. Ujian yang sangat berat, ya. Yang kita bisa bayangkan, bahkan Allah menyebutkan walaqad hammat bih wa hamma biha. Si wanita sudah kebelet ingin sama Yusuf, dan Nabi Yusuf alaihissalam juga sudah tergerak hatinya, wa hamma biha. Akan tapi Nabi Yusuf alaihissalam bisa terlepas dari ujian seperti itu, ujian terhindar dari kemaksiatan. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf lebih besar pahalanya kesabaran dalam menjauhkan dirinya dari kemaksiatan tatkala dirayu oleh seorang wanita, itu pahalanya lebih besar daripada tatkala dia dilemparkan dalam sumur.
Kenapa? Karena tatkala dilempar dalam sumur, dia terpaksa sabar. Ya, tidak ada pilihan lain. Terpaksa apa? Sabar. Seperti tadi pagi saya datang dari Madinah ke Dammam. Datang setengah tiga, dijemput telat jam sekitar jam 4. Katanya Ustaz sabar ya, iya terpaksa sabar. Terus mau bagaimana lagi? Gak ada pilihan lain. Jadi dapat pahala, tapi sabar terpaksa. Terus maaf, marah-marah juga gak ada yang datang. Ya sudah sabar aja, dapat pahala. Tapi beda dengan sabar yang kedua, ikhtiari. Jadi dia ada pilihan, mau bermaksiat bisa, mau bersabar bisa. Ini lebih berat. Dan pahalanya lebih besar insya Allah SWT. Kalau dia mau berzina jadi. Kalau enggak juga enggak. Tatkala itu dia milih. Ini lebih berat daripada sabar, sabar terpaksa. Oleh karenanya, sabar menjauhkan diri dari kemaksiatan juga sangat diri si Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Furqan tentang sifat ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna dan seterusnya. Allah menggabungkan dalam sifat ibadur rahman, hamba-hamba Ar-Rahman yang dicintai oleh Allah yang dimasukkan Allah dalam surga. Allah menyebutkan mereka melakukan ketaatan dan mereka juga melakukan menjauhkan diri dari kemaksiatan. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama inna sa'at mustaqarra wa muqama. Kemudian Allah menyebutkan walladzina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsan allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun. Orang-orang yang mereka salat malam, orang-orang yang mereka berinfak. Kemudian Allah mengatakan dan orang-orang yang mereka tidak berbuat syirik sama sekali, tidak membunuh orang lain tanpa hak dan tidak berzina. Dalam surat ini Al-Furqan Allah menyebutkan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Di akhir ayat kata Allah, ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabar. Orang-orang ini diberi tempat yang tinggi di surga karena kesabaran mereka. Sabar dalam menjalankan ketaatan dan sabar dalam menjauhkan diri dari apa? Kemaksiatan. Oleh karenanya Rasulullah SAW dalam banyak hadis menyebutkan tentang bagaimana perjuangan seorang yang dia menahan dirinya tidak terjerumus dalam perzinahan itu dinilai besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti di antara orang yang dinaungi di hari akhirat kelak 7 golongan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun da'atum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki yang diajak oleh seorang wanita yang dia cantik jelita dan kaya raya. Kita kalau suruh cari perempuan ya sudah itu. Syaratnya apa? Cantik dan kaya. Sudah, enggak ada syarat yang lain. Yang lain enggak perlu, yang penting apa? Cantik dan kaya. Sekarang yang merayu bukan cantik doang. Cantik miskin enggak jadi masalah. Kita tertarik. Atau kaya, pas-pasan wajahnya enggak jadi masalah, yang penting kaya. Sekarang tergabung kedua-dua sifat yang sangat membuat menarik seorang laki. Cantik dan kaya raya. Kemudian sang wanita yang menawarkan dirinya. Kebanyakan orang kalau ngerayu wanita mungkin malu. Tapi kalau malu, perempuan yang mulai dahulu, goyang dia ya. Mas, gimana kabarnya mas? Ya, goyang dia. Jadi kalau dia yang ngerayu dulu, mbak gimana mbak? Dia cuek aja. Aduh mbak ini payah banget. Tapi dia datang duluan. Mas, gimana kabarnya mas? Rumah jadi nomor teleponnya berapa? PIN BB-nya berapa? Wah, udah. Facebooknya, ikonnya apa? Udah selesai. Yang ngerayu sang wanita. Emra'atun zatu mansibin wa jamalin. Orang kaya punya kedudukan dan kaya raya. Akan tapi dia mengatakan apa? Ini akhafullah. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, hari di mana matahari jaraknya 1 mil dan tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga Rasulullah menyebutkan tentang 3 orang yang masuk dalam goa. Kemudian tertutuplah pintu goa dengan sebuah batu. Maka Nabi SAW menyebutkan tentang 3 orang yang mereka bersabar dalam menjalankan ketaatan dan menjauhkan diri dari kemaksiatan. Yang pertama seorang yang mendahulukan orang tuanya dari keluarganya. Seorang laki yang dia kemudian mendatangkan minuman susu kepada ayah ibunya. Ternyata ayah ibunya dalam keadaan sudah tertidur. Dan dia tidak tega untuk membangunkan kedua orang tuanya. Maka dia pun tetap berdiri di situ megang 2 cangkir susu untuk diberikan kepada ayah dan ibunya. Berharap suatu saat tiba-tiba ayah dan ibunya terjaga. Entah jam 10 malam, entah jam 11 malam, entah jam 12 malam, entah jam 1. Ternyata sampai subuh gak bangun-bangun, dia tetap apa? Memegang kedua cangkir air susu tersebut. Sementara wal aulad yatadaghawun, anak-anaknya menangis minta untuk minum air susu. Tetapi dia sudah terbiasa mendahulukan kedua orang tuanya daripada keluarganya sehingga dia bersabar sampai pagi hari. Kemudian ayah dan ibunya bangun baru dia minumkan, baru kemudian diberikan kepada orang tua. Bersabarnya dia ini dalam menjalankan birrul walidain, taat kepada orang tua, ternyata menyebabkan dia terselamatkan dari tutupan goa tersebut. Yang kedua Nabi SAW menyebutkan juga tentang seorang yang taat kepada Allah yang dia punya pekerja. Punya pekerja, kemudian dapat upah pekerja tersebut, upah yang kecil. Akan tapi pekerja tadi tidak mau mengambil upah tadi. Dia pergi. Akhirnya orang ini, si bos ini, dia berniat untuk mengolah
upah tadi. Diolah upah tadi, ternyata berkembang. Upah tadi diolah akhirnya menjadi ya banyak hewan ternak, ya unta, kambing, sapi, ya. Datanglah orang itu entah setelah beberapa tahun, berapa lama enggak, karena unta menjadi banyak butuh bertahun-tahun. Ya. Orang ini pergi, ninggalkan dia, dan orang ini sudah berniat, saya akan mengolah gaji dia. Subhanallah, dia bersabar dalam menjalankan niatnya tadi. Tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Orang ini datang mungkin 10 tahun berikutnya, entah berapa tahun berikutnya, baru datang, mana upah saya yang dulu yang sedikit? Kata dia, apa yang kau lihat? Kambing, unta, sapi, semuanya itu punya. Kata dia, ya Abdullah, la tastahzi'bi. Wahai hamba Allah, jangan kau ejek saya tahu gaji saya cuma sedikit. Kata dia, itu semua milikmu. Akhirnya dia pun mengambil seluruhnya tanpa disisakan sedikit pun. Tidak ada yang bilang, sudah terima kasih, kamu ambil sedikit. Tidak aja, diambil semua. Subhanallah. Ini orang bersabar enggak? Bersabar. Yang tahu niat dia, kalau bisa saja dia rubah niat dalam mungkin tahun kelima, tahun ketujuh, dia rubah niatnya. Tapi dia tahu Allah mengetahui niat dia. Dan niat dia mengolah ini untuk orang itu niatnya. Ini kesabaran luar biasa. Dan yang ketiga yang Rasulullah menyebutkan tentang seorang yang bersabar menahan diri dari kemaksiatan, seorang laki yang sangat cinta kepada sepupunya, seorang wanita. Bahkan dia mengatakan, ka'asyaddi hubbir rajuli linnisa. Saya sangat mencintai sepupu saya sebagaimana cinta yang terbanyak, cinta yang ada tentang cinta seorang laki terhadap wanita. Artinya kalau di dunia ini ada seorang laki yang sangat cinta kepada seorang wanita, itulah saya. Ada orang benar-benar kesemsem, benar-benar mabuk kepayang, ya, itulah saya sangat cinta sama dia. Cuma dia tidak mau sama saya. Bertahun-tahun saya berusaha, tidak mau sama saya. Akhirnya satu saat wanita tersebut butuh dengan uang. Ya, maka dia mengatakan, saya akan kasih kamu uang 120 dinar dengan syarat engkau harus ya izinkan saya untuk berzina dengan kamu. Akhirnya tatkala wanita tersebut pasrah dan dia sudah duduk di hadapan wanita tersebut sebagaimana seorang suami duduk di hadapan istrinya dan akan melakukan perzinahan, tiba-tiba wanita itu mengatakan, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Wala tafuddal khatam illa bihaqqi, jangan kau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Jangan kau ya melanggar hal ini, ya. Membuka keperawanan kecuali dengan haknya. Maka dia pun takut, maka dia pun meninggalkan orang wanita tadi. Dan ini juga butuh kesabaran yang luar biasa, ya. Bagaimana tatkala seorang bertahun-tahun ingin meraih seorang wanita yang cantik, sangat cantik jelita, kemudian sudah ada di hadapan dia, tinggal dia santap, ternyata tidak jadi. Dan ini butuh kesabaran yang luar biasa, ya. Oleh karenanya para hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita katakan bahwasanya sabar ada tiga macam, yaitu sabar menjalankan ketaatan kepada Allah, kemudian yang kedua sabar menjauhkan dari kemaksiatan, dan yang ketiga yang terakhir adalah sabar tatkala menghadapi ujian atau musibah yang menyedihkan hati. Kesabaran yang ketiga ini juga perlu ekstra ya, keimanan. Dan kita sedang berbicara tentang iman kepada Allah, iman terhadap takdir Allah, husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang tatkala terkena musibah, tidak mungkin dia sabar kecuali jika dia memiliki keimanan tersebut, yakin bahwasanya apa yang Allah berikan kepada dia itu yang terbaik. Ini butuh keimanan. Dan ingat bahwasanya orang-orang yang beriman pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir saja Allah uji dengan musibah, apakah ada orang kaya yang tidak terkena musibah? Apakah ada raja ya, yang tidak pernah sedih? Semuanya tidak ada. Tidak ada seorang raja pun yang tidak pernah sedih. Tidak ada seorang raja pun yang tidak pernah sakit. Raja apapun, kayanya apapun, ya, dia pasti pernah sedih, pernah khawatir, pernah takut, ya. Padahal di dalam kekayaan, bahkan bisa jadi dia menangis. Dia menangis dalam kekayaannya, dia menangis dalam emas yang dia miliki banyak, dia masih bisa menangis. Kenapa? Ujian yang dia, Allah berikan ujian kepada dia, ya. Apalagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ahasiban nasu ayutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah orang-orang menyangka bahwasanya mereka dibiarkan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Pasti diuji. Allah akan tidak akan dibiarkan mengatakan saya beriman, saya orang muslim, saya orang beriman kemudian dibiarkan saja oleh Allah. Pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Kata Allah, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian, sebelum mereka, agar Allah mengetahui mana yang imannya benar dan mana yang imannya dusta. Bahkan Allah mengatakan dalam satu ayat, ya, am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu. Apakah kalian menyangka akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian ujian
sebagaimana ujian yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Masatumul ba'sa wa dharra, mereka ditimpa dengan kesulitan, penderitaan, wa zulzilu, bahkan dikoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah mengatakan apa? Hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai-sampai sang rasul dan para pengikutnya, orang-orang yang beriman, mengatakan kapan datang pertolongan Allah. Artinya ujian yang menimpa rasul tersebut dan menimpa orang yang beriman sangat berat, sampai-sampai mereka mengatakan kapan Allah tolong kita. Mereka tidak mengucapkan demikian kecuali saking beratnya ujian yang mereka hadapi. Kata Allah, ala inna nasrallahi qarib. Sungguhnya pertolongan Allah sangatlah sangatlah dekat. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai seorang sebuah kaum, Allah akan menguji mereka. Justru ternyata di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan menguji kita. Karena ternyata di balik ujian itu banyak sekali faedah-faedah yang banyak sekali. Allah Rasulullah mengatakan jika Allah mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Bahkan semakin tinggi iman seorang, semakin tinggi ujiannya. Kata Nabi SAW, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling banyak ujiannya adalah para nabi. Thumma salihun, kemudian orang-orang saleh. Thumma al-amthal fal-amthal, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Yubtala rajula ala qadri imanihi, seorang diuji berdasarkan tingkat keimanannya. In kana fi imanihi salabatun zida fi bala'ihi. Kalau tatkala diuji dia kokoh, ditambah lagi ujiannya. In kana fi imanihi riqqatun khuffifa anhu. Kalau ternyata tatkala diuji imannya lemah, Allah akan kurangi ujiannya. Dan ini sudah sunnatullah. Semua nabi diuji dengan ujian yang berat. Orang-orang yang beriman diuji dengan ujian yang berat. Semakin beriman seorang, pasti akan diuji oleh Allah. Kita tidak mengatakan saya ingin diuji oleh Allah, tidak. Kata Rasulullah SAW, la tatamanau liqa'al adu. Jangan kalian mengharapkan bertemu dengan musuh. Akan tetapi jika faida lakitumuhum fasbiru. Kalau bertemu dengan musuh, maka bersabarlah. Kita tidak ingin diuji oleh Allah, tapi ujian itu pasti datang. Orang yang beriman pasti diuji. Ya. Dan bentuk ujian banyak, entah dengan sakit, entah dengan kekurangan harta, entah dengan ada saudara yang meninggal, orang yang kita cintai kita meninggal. Ya. Ada seorang suami diuji dengan istrinya. Ada seorang istri diuji dengan mertuanya, ribut melulu sama mertuanya. Ada istri diuji dengan apa? Suaminya tiap hari, ya, ngancam-ngancam mau dicerai, ngancam-ngancam mau dipoligami, menderita istri ini. Banyak. Ada suami diuji dengan istrinya, ya, suaminya seperti budak, istrinya seperti madam, ya. Ternyata pemadam kebakaran. Banyak, subhanallah, ujian banyak orang. Bahkan sebagian orang terkadang merasa dirinya yang paling diuji. Dia tidak tahu, dia kayaknya saya yang paling diuji. Ternyata banyak orang lebih diuji daripada dia. Ya. Oleh karena itu orang mengatakan kalau hidup pasti diuji. Kalau enggak mau diuji mati saja. Kamu enggak usah diuji kalau sudah mati. Ya. Kalau hidup dunia pasti itu adalah tidak mungkin terlepas. Ya. Orang dihidup pasti di kehidupan disertai dengan ujian itu pasti. Tidak ada yang tidak diuji. Semuanya pasti diuji. Miskin, kaya, perempuan, laki-laki pasti diuji. Oleh karena yang paling besar ujiannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dialah orang terbaik yang berada di atas muka bumi ini, dan dialah pintu surga tidak akan terbuka kecuali diketuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua bentuk ujian dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau kita bicara tentang ya kekurangan harta Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidupnya pas-pasan. Ya. Rumah sering ya bahkan kata Aisyah radhiyallahu taala anha 2 bulan ya tidak dimasak apa-apa di rumah, tidak ada api yang dinyalakan. 2 bulan ya. Antum pernah begitu? Tidak ada yang bisa dimasak selama 2 bulan ya. Baru satu minggu tidak masak, wah bahaya. Selama 2 bulan belum Rasulullah SAW sering di pagi hari tanya ada makanan enggak? Kata istrinya tidak ada. Idzan fa ana shaimun, saya puasa. Puasa karena apa? Karena lapar. Rasulullah SAW tatkala gali perang Khandaq, Rasulullah SAW mengikatkan perutnya dengan 2 batu karena apa? Karena kelaparan. Banyaklah kalau kita bercerita kelaparnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup yang penuh dengan penderitaan. Kalau kita bicara tentang kesedihan karena meninggalnya orang dikasihi, maka Rasulullah SAW, seluruh anaknya meninggal kecuali Fatimah. Fatimah 6 bulan baru meninggal setelah Nabi SAW. Tapi di zaman hidup Nabi SAW, seluruh anaknya, 7 orang semuanya meninggal kecuali satu, Fatimah. Abdullah, Qasim, Ruqayyah, bahkan sebagian Rasulullah SAW ikut menguburkannya. Bagaimana perasaan seorang ayah melihat anak yang dia cintai meninggal. Kalau satu, ini semuanya. Bahkan Ibrahim, Rasulullah SAW sudah lama enggak punya anak laki-laki, ternyata Allah menganugerahkan Ibrahim. Tatkala lahir Ibrahim, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya, hari ini Allah, tadi malam saya telah kelahiran seorang anak, sama itu bismi abi, saya namakan dengan nama nenek moyangku Ibrahim.
Ternyata tidak berapa lama Ibrahim meninggal dalam keadaan sakit, kemudian meninggal di hadapan Nabi SAW, sehingga Rasulullah SAW pun menangis. Kata Rasulullah SAW, inna al-qalba la yahzan wa inna al-aina la tadma, sungguhnya hati ini sangat sedih dan sungguhnya mata mengeluarkan air mata. Ya, wala naqulu illa bima yurdi rabbana, dan kami tatkala bersedih tidak mengucapkan perkataan kecuali yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, dan kita benar-benar sedih dengan kepergianmu wahai anakku Ibrahim. Ya, dan terlalu banyak ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya kalau bicara tentang ujian Nabi satu pengajian saja tidak cukup. Akan tapi ini sekedar gambaran ya. Betapa berat seorang ayah tatkala anaknya meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam, istrinya Khadijah yang dia cintai meninggal, anaknya dia meninggal, pamannya Hamzah dia meninggal dalam keadaan dicincang oleh orang-orang kafir. Ini semua ujian yang pernah dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diusir oleh kaumnya, dikatakan penyihir, dikatakan orang gila. Ya, kita enggak pernah dikatakan demikian. Ya, kita dikatakan apa yang bantar, dikatakan mungkin apa ya, tapi tidak pernah dikatakan orang gila, penyair gila, penyihir, enggak pernah kita. Seluruh gelaran yang terburuk yang pernah ada di zaman itu ditempelkan kepada Nabi. Penyair gila, sinting semuanya, ya, tukang sihir, lemparkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliaulah orang yang paling beriman, dan Allah telah menyebutkan, Rasulullah SAW telah menyebutkan, semakin tinggi iman seorang maka akan semakin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, yakinlah ikhwan, yakinlah para hadirin hadirat, jika Anda semakin rajin beribadah, semakin rajin salat malam, yakinlah bahwasanya ujian akan datang untuk meningkatkan kedudukan Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di penutup pengajian ini saya ingin menyebutkan beberapa perkara yang hendaknya direnungi oleh ikhwan sekalian para hadirin hadirat, agar meringankan dirinya, meringankan bebannya tatkala menghadapi ujian-ujian tersebut. Yang pertama, seorang tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yakinlah bahwasanya sebagaimana dia diuji, semua orang pun diuji, ya. Hanya saja ujian tersebut bertingkat-tingkat. Ya. Jangan dia mengatakan hanya saya saja yang diuji, terutama dia seorang yang beriman. Dia harus yakin bahwasanya orang yang beriman pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi ujian tersebut sangat banyak. Ujian tersebut sangat sangat banyak. Karena apa? Karena keimanannya. Yang kedua, untuk meringankan beban ujiannya, ya, hendaknya dia melihat orang-orang lebih parah ujiannya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum fa innahu ajdaru alla tahzaru ni'matallahi 'alaikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lihatlah orang yang di bawah kalian. Lihat orang yang miskin, yang sakitnya lebih parah, yang problematika rumah tangganya lebih parah, ya. Jangan kau lihat yang di atas kalian. Karena ini bisa membuat engkau semakin menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata meskipun demikian masih banyak, terlalu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita." Kemudian di antara perkara yang perlu kita perhatikan tatkala diuji, ingat, agar pahala kita besar, hendaknya kita bersabar di awal kali ujian. Bukan setelah 2 bulan ngamuk-ngamuk pertama dikena musibah, 2 bulan baru bersabar. Bukan demikian. Oleh karena tatkala Rasulullah SAW ada seorang wanita yang anaknya meninggal, maka wanita tersebut datang ke kuburan anaknya, kemudian menangis-nangis, meratapi anaknya. Maka Nabi SAW datang menegur wanita ini. Kata Nabi SAW, "Ya hadhihi ittaqillah wasbiri." Wahai fulana, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Kata dia, "Innaka lam tusab," kata wanita ini, "innaka lam tusab bi musibati." Wahai yang negur saya, engkau tidak terkena musibah sebagaimana yang saya alami. Ini banyak kalau kita negur orang, yang antum bersabar. Ente enggak tahu perasaan saya. Ente tidak terkena musibah sebegini saya alami. Coba kalau anak ente mati seperti anak saya. Wajar kalau saya marah-marah, ngamuk-ngamuk. Wajar. Perbani juga mengatakan kepada Nabi demikian. "Inna kalam tusab bi musibati." Kau bisa negur karena kau tidak ditimpa musibah sebagaimana aku rasakan. Nabi mengulangi lagi. "Ya hadihi ittaqillaha wasbiri." Wahai fulana, bersabarlah dan bertakwalah kepada Allah. Kata dia, "Ilaika anni." Pergi kamu. Kata wanita ini, Nabi SAW pergi. Setelah itu dikabarkan kepada wanita ini, yang tegur engkau tadi adalah Nabi SAW. Maka dia pun menyesal, dia pun cari Nabi SAW. Dia mengatakan, "Saya akan bersabar." Kata Nabi SAW, "Innama sabru inda sadamatil ula." Kesabaran yang hakiki adalah pertama kali tatkala terkena apa? Musibah. Bukan setelah sebulan, bukan setelah 2 bulan. Sampai sebagian ulama mengatakan, kalau sabarnya sebulan 2 bulan setelah terkena musibah, maka hewan pun demikian, ya. Ayam pun demikian. Ayam sekarang, anak ayam dimakan kucing, dimakan kucing, dimakan kucing. Saya dulu punya ayam. Ayam saya baru pertama kali bertelur, ya, 12 kalau enggak salah, terus seterusnya menetas semua. Namun dia baru, tidak punya pengalaman dalam merawat anak-anaknya. Tiap hari dimakan kucing satu.
satu-satu anaknya dimakan satu. Dia pun cuma teriak-teriak, tak, sedih dia. Tapi dua hari berikutnya sudah dia tidak sedih, santai aja. Bahkan dia mau kawin lagi sama ayam yang lain. Kalau sabarnya ditunda, binatang juga bisa sabar. Tapi orang yang beriman, dia bersabar tatkala pertama kali terkena musibah. Ingat ikhwan, ini teori. Tapi prakteknya sangat sulit. Dan itulah tanda keimanan seorang. Rasulullah mengatakan, innamas sabru inda sadamatil ula. Kesabaran itu pertama kali tatkala terkena musibah. Pertama kali kita dengar, ya, misalnya ternyata ada barang kita yang hilang, anak kita meninggal, kemudian kita mengatakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk langsung mengucapkan demikian, kemudian mengingatkan diri dengan janji Allah, itu perkara, bukan perkara yang ringan, perkara yang berat. Ya, dan itu bisa dirasakan oleh orang terkena musibah. Oleh karena seorang tatkala terkena musibah, ya, maka hendaknya dia tadi bersabar di awal kali. Kalau sabarnya ditunda, dia tetap dapat pahala, tapi pahalanya tidak sebagaimana orang pertama kali bersabar. Kemudian seorang yang tatkala terkena musibah, di hadapan dia ada dua pilihan. Dia meronta-ronta atau dia bersabar. Seorang hanya menggunakan akalnya. Jika dia meronta-ronta, apakah musibahnya tadi bisa hilang? Ternyata tidak. Seorang misalnya mobilnya dicuri orang atau anaknya meninggal dunia, apakah dengan dia meronta-ronta anaknya hidup kembali atau mobilnya bisa balik? Ternyata enggak juga. Kalau itu buat apa dia meronta-ronta? Lebih baik dia bersabar dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia meronta-ronta, ngamuk-ngamuk, mencari kesalahan orang lain, istrinya diomelin, anaknya diomelin, ya, biasanya gitu seorang laki-laki kalau terkena musibah barangnya hilang, dia omelin pertama, gara-gara kamu bu, gara-gara kamu nak, satu keluarga semuanya dimarahin. Ternyata tidak merubah kondisi. Oleh karena orang yang berakal tentunya lebih milih untuk bersabar daripada kemudian ngamuk-ngamuk, ternyata tidak merubah kondisi. Kemudian untuk meringankan beban seorang, dia ingat bahwasanya tidaklah satu musibah pun menimpa dia kecuali akan mengurangi dosa-dosanya. Rasulullah SAW mengatakan, ma yusibul muslim, tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim, min nasobin wala wasobin, baik rasa letih, bayangkan rasa letih yang dia rasakan atau rasa sakit yang dia rasakan, wala hazanin, demikian kesedihan yang dia rasakan, wala ghammin, bahkan gundah gulana yang dia rasakan, ya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala adzan, tidak ada gangguan apapun yang menimpa dia, hatta syauka yushaquha, bahkan duri yang menusuk dirinya, menusuk badannya, illa kafarallahu biha, kafarallahu biha fatayahu, kecuali Allah akan menghilangkan dosa-dosanya. Oleh karenanya musibah yang menimpa seorang, ya, musibah yang menimpa seorang apa saja, kesedihan, gundah gulana, bahkan rasa sedih, rasa letih, ini semuanya kalau dihadapi dengan sabar, maka akan menghilangkan dosa-dosa. Ingat, musibah bukan otomatis jika menimpa seseorang otomatis dosa-dosanya hilang, enggak. Karena musibah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah ingin lihat bagaimana sikap kita menghadapi musibah tadi. Jangan orang sangka terkena musibah dosa-dosanya otomatis hilang, enggak. Bagaimana sikapmu menghadapi musibah tadi? Kalau kamu bersabar baru dosa-dosamu hilang. Tapi kalau kamu tidak bersabar, maka semakin menambah dosamu. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba, man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bil jahiliyah." Bukan termasuk dari golongan kami seorang tatkala terkena musibah kemudian dia menampar-nampar pipinya, merobek-robek bajunya dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Ini tidak dapat pahala. Yang dapat pahala orang yang bersabar. Kemudian di antara faedah dari musibah, musibah itu bisa mengangkat derajat seorang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang untuk masuk derajat yang tinggi di surga. Tetapi Allah melihat amalan-amalan ibadah dia ini sangat sedikit, tidak mampu untuk mendongkrak dia sampai ke tempat yang tinggi tadi. Supaya dia bisa terdongkrak, maka Allah berikan apa? Ujian untuk mengurangi dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya. Berkenaan seorang husnuzan tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya ini semua karena Allah Subhanahu dan Allah menghendaki kebaikan baginya. Kemudian di antara hal yang meringankan kita tatkala menghadapi musibah, ya, yaitu kita ingat bahwasanya setiap di balik musibah pasti ada hikmahnya. Allah mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, bisa jadi engkau membenci sesuatu namun itu baik bagi engkau. Dalam bacaan yang lain kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, bisa jadi kau membenci sesuatu namun Allah jadikan di balik kebencianmu tadi banyak kebaikan. Ternyata bisa jadi di balik musibah tersebut ada kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan. Sebagai ilustrasi yang disebutkan oleh sebagian ulama tentang kisah antara
seorang raja dan ya, seorang raja dan wazirnya, ya, menterinya, yang menterinya ini selalu menasihati mengatakan al khair khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini ilustrasi saja, kisahnya tidak disebutkan dari dalam kitab mana, hanya kisah yang tersebar, tapi saya anggap sebagai ilustrasi untuk menggambarkan bahwasanya di balik musibah pasti ada hikmah yang Allah kehendaki. Ada seorang menteri yang setiap orang terkena musibah dia datang dinasihati. Dia mengatakan al khair khiratullah, yang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah milihmu untuk terkena musibah, itu yang terbaik, yakinlah. Suatu saat sang raja yang terkena musibah, sang raja jarinya putus, terkena pisau akhirnya putus jarinya. Dia pun datang sang raja, dia mengatakan wahai raja, yang terbaik pilihan Allah. Hah? Raja, sang raja marah. Kamu bilang jari saya terputus itu yang terbaik. Akhirnya dia pun marah, dia memenjarakan menteri ini pun dipenjara. Dipenjaralah menteri ini. Raja ini suatu saat keluar, entah ada keperluan berburu atau yang lainnya, sehingga akhirnya ya masuk ke daerah hutan, akhirnya ditangkap oleh sebuah suku yang menyembah dewa. Mereka menangkap raja dan anak buahnya, kemudian disembelih untuk diserahkan sebagai ya, korban bagi dewa tersebut. Dipenggalah salah satu persatu anak buahnya. Sampai tiba tatkala sang raja ingin dipenggal, dilihat ternyata jarinya buntung, tidak layak untuk jadi korban bagi dewa. Dewa tidak terima apa? Manusia yang buntung. Akhirnya udah kamu pulang aja. Cacat. Akhirnya sang raja pulang, baru dia ingat benar itu perkataan menteri. Yang terbaik adalah apa? Pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun keluarkan menteri, dia bilang, "Hai menteri, benar perkataan yang terbaik pilihan Allah." Tapi ngomong-ngomong, kamu waktu di penjara kenapa bilang terbaik pilihan Allah? Apa kebaikanmu tatkala di penjara? Kata dia, "Kalau saya tidak di penjara, saya ikut berburu sama kamu." Saya bakalan dipenggal juga sama. Artinya seorang berhusnuzon ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Ibnu Qayyim mengatakan, "Kalau Anda tidak bisa sampai memikirkan hal ini, renungkan kisah antara Khidir, Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam." Yang Nabi Khidir diberikan ilmu gaib oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ilmu yang tidak diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Imam Nabi Khidir membunuh seorang anak. Kemudian Nabi Khidir memecahkan perahu seorang. Dan Nabi Khidir kemudian menegakkan apa namanya? Tembok yang miring. Ternyata apa? Ya, tatkala Nabi Khidir menghancurkan perahu yang tadi, perahu tadi ya menolong dia untuk berlabuh, ternyata di balik itu ada raja yang suka mengambil perahu-perahu yang bagus. Ini perahu ini dihancurkan supaya tidak diambil oleh raja yang zalim. Nabi Musa mengingkari tatkala itu. Kenapa kau hancurkan ini? Perahu sudah baik dengan antara kita. Kau hancurkan perahu ini. Ternyata dijelaskan ini nanti bakalan diambil oleh raja yang zalim. Saya hancurkan supaya tidak diambil. Demikian juga anak yang dibunuh. Ya. Kenapa kau bunuh seorang anak yang tidak berdosa sama sekali? Dia mengatakan dua orang tua anak ini orang tua yang beriman. Kalau anak ini besar akan menjerumuskan kedua orang tuanya dalam kekufuran. Ya, kita tidak tahu, oleh karenanya kita husnuzan. Tatkala mungkin anak kita meninggal, kita enggak tahu apa kalau besar kemudian kita meninggal tidak ada yang rawat dia, atau besar terjadi anak yang nakal, kita enggak tahu, mending dia meninggal dalam keadaan kecil kemudian akan memberi, mudah-mudahan berikan syafaat di akhirat kelak membantu kita, kita enggak tahu. Dan ini bicara tentang keimanan. Mungkin kita baru beli mobil, baru sebulan beli mobil, mobilnya hilang dicuri orang. Yang saya lucu di tanah air kita, bahkan mobil polisi pun dicuri. Di rumahnya polisi. Sebenarnya pencurinya gak milih-milih, dia bukan mobil orang. Mobil polisi pun dicuri, yang mau nangkap dia malah dicuri mobilnya sama. Luar biasa, bahkan di pagar bisa kecuri kalau di Indonesia, luar biasa. Ya, seorang husnuzon, kalau mobil saya dicuri ya, mungkin kalau saya tidak dicuri, mobil saya tidak dicuri, mungkin saya bawa mobil sama keluarga ketabrak, kita gak tahu. Ini seorang berhuzun. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, kalau kamu tidak bisa mikir, renungkanlah kisah ini. Bahwasanya ada perkara-perkara yang di luar dari nalar kita, dan kita yakin di balik seluruhnya ada kebaikan. Dan itulah di antara perkara-perkara yang mungkin bisa meringankan kita tatkala terkena musibah, bahwasanya di balik musibah ada kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan, namun bagi orang-orang yang bersabar. Karenanya Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya orang-orang yang bersahabat diberi ganjaran oleh Allah tanpa batas. Ya. Allah yang hanya Allah yang tahu betapa besar ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar. Karenanya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersabar, baik bersabar dalam menjalankan ketaatan atau bersabar menjauhkan diri kemaksiatan, dan bersabar dalam menghadapi musibah atau ujian yang memilukan hati dan menyedihkan hati. Demikian saja apa yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kalau ada yang bertanya, saya persilakan Allah Ta'ala alam bersolat. Dan terima kasih atas kesabaran antum sekalian dalam mendengar pengajian ini. Dan saya juga bersabar menyampaikan pengajian. Silakan.
sabar itu artinya kita enggak boleh marah. Kapan kita boleh marah? Ya. Misalnya kita dalam rangka mendidik anak-anak ya. Dikasih kata halus enggak ngerti, harus marahin. Iya. Apa itu namanya enggak sabar? Bersabar kebanyakan berkaitan dengan sabar yang perlu menyebutkan. Sabar itu adalah ibadah hati dan ibadah jawarih. Hati kita bersabar bahwasanya ini seperti tadi mendidik anak perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita diperintahkan untuk mendidik anak dengan cara yang terbaik. Jawarih anggota tubuh kita bersabar, jangan sampai kita melakukan perbuatan yang menunjukkan ketidaksabaran kita. Oleh karenanya sabar di antara merupakan ibadah yang agung karena ibadah hati dan juga ibadah tubuh. Namun bukan berarti seorang bersabar kemudian tidak marah. Nabi SAW kalau melihat kemungkaran, Nabi SAW misalnya marah. Tetapi tatkala kita menegur anak kita atau mengangkat suara, kita bukan dalam rangka emosi, bukan. Tapi dalam rangka mendidik. Itu berkaitan dengan hati, yang tahu hati kita. Kita ini sedang mendidik marah, ya, dalam rangka mendidik atau marah hanya sekedar apa? Melampiaskan emosi. Kalau dalam rangka mendidik tidak jadi masalah. Rasulullah SAW mengatakan, "Muru auladakum bisolati wa hum sabusinin wadribuhum wa asyrasinin." Suruhlah anak-anak kalian untuk salat tatkala umur 7 tahun dan pukullah mereka kalau tidak mau salat umur 10 tahun. Kalau 40 tahun tidak mau salat diapain? Ya? 10 tahun dipukul mata. Ya. Mukul ini bentuk kemarahan, tapi kemarahan yang ditimbulkan dari hati atas perintah Allah, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan orang yang sedang emosi, tidak terkontrol. Adapun itu menunjukkan dia marah. Yang sedihnya ada orang yang suka marah-marah, dia merasa tidak marah. Jadi ada orang kalau ngomong, "Wah wah wah," kita bilang, "Pak, jangan marah. Saya ini tidak marah. Saya ini memang begini, kamu harus tahu bagaimana sikap saya." Ya, harusnya kamu yang rubah sikapmu. Jangan kamu suruh seluruh orang satu dunia paham bahwasanya kamu lagi gitu tidak marah, ya. Kamu yang mengerti manusia satu dunia, bukan satu dunia manusia disuruh untuk memahami kalau kamu berteriak-berteriak itu bukan marah, ya. Salah, ya. Marah-marah di antara bentuk. Jadi intinya bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Ya. Barang siapa yang maafkan dan memperbaiki, maka bagi dia pahala Allah tuh pahalanya Allah yang akan berikan. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan, bisa jadi orang maafkan atau orang bersabar tidak melazimkan kemudian dia tidak mengadakan perbaikan. Misalnya ada orang misalnya kerjanya mencuri, mukul kita, ya, kita bersabar. Dia mukul orang lain lagi. Terkadang kita tidak bersabar, kita apa namanya marah dalam rangka untuk memperbaiki dia supaya dia tidak mukul orang lain lagi. Artinya kalau ada orang mencuri barang kita, kita laporkan polisi. Bentuk kita melaporkan polisi itu bukan berarti kita tidak sabar. Itu bentuk kesabaran. Tapi sabar kita, ya sudah, qadarullah, harta kita telah dicorong sama dia. Ya, tugas saya melaporkan ke polisi. Entah barang kembali atau tidak, urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah Allah mengatakan, "Faman afa wa aslaha," barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki. Jadi, memperbaiki itu bisa dengan melaporkan ke polisi, bisa dengan memberi pelajaran, ya. Jadi tidak mesti namanya orang bersabar kemudian pasrah saja diinjak kakinya, silakan monggo, satunya lagi diinjak enggak apa-apa, enggak. Enggak, harus ada sikap dalam rangka untuk apa? Memperbaiki. Assalamualaikum Ustaz, dulu saya pernah karena melakukan satu dosa minta agar Allah memberi saya cobaan yang berat agar dosa saya terampuni. Setelah mengaji baru tahu hal itu tidak diperbolehkan. Jadi dia berdosa, dia ingin dosanya dihapuskan dengan diberi ujian. Apa yang harus saya lakukan Ustaz untuk membatalkan permintaan tersebut? Ya tinggal dibatalkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang tatkala kata Rasulullah SAW, "La tatamannau liqa'al adu," jangan kalian berangan-angan bertemu dengan musuh, enggak. "Fa idza laqitumuhum fathbutu wasbiru." Kalau ketemu dengan musuh bersabar. Kita tidak berharap untuk diuji. Siapa yang kita tidak tahu datang ujian tidak bisa kita hadapi. Jangan, ya, saya banyak dosa, ya Allah uji saya. Enggak perlu kita istighfar, bisa jadi dengan tangisan kita Allah ampuni dosa-dosa kita. Tidak perlu disiksa, tidak perlu dilemparkan, tidak perlu sakit. Jadi kita bisa jadi dengan tangisan air mata kita Allah mengampuni apa? Dosa-dosa kita. Kenapa harus dihapuskan dengan cara disiksa? Ya enggak mesti. Ya, dan tidak mesti. Dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Cukup dia beristighfar dan tidak perlu minta seperti itu lagi. Tidak pernah para nabi minta untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Para ulama menyebutkan seorang yang diuji dia akan diberi musibah meskipun akhirnya meninggal tapi masih sempat untuk beristighfar, masih sempat untuk apa? Untuk minta ampun, mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau orang diazab lagi maksiat kemudian mati, enggak sempat apa-apa udah. Nah, itu biasanya azab.
Tapi yang terjadi namanya terkadang kalau Allah mengadab satu kaum, orang-orang saleh pun terkena ya. Kita tidak bisa hukum, enggak tahu itu adab atau apa. Adab atau ujian. Yang jelas Allah mengatakan ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kata Allah, tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian kecuali akibat ulah perbuatan kalian, dan Allah mengampuni kebanyakan dosa-dosa kalian. Al-hilm itu kalau diterjemahkan dia sabar. Bedanya apa dengan sabar ini? Wah, saya tidak tahu. Al-hilm kayaknya sabar disertai dengan hikmah ya. Anda tidak tahu secara detail perbedaan al-hilm sabar ya. Memang harus kembali kepada kamus. Nanti insyaallah antum coba sama Ustaz Ahmad Zainuddin, nanti bantu lihat di kamus secara detail apa ada sisi kesamaannya, tapi mesti ada perbedaannya. Karena dua kalimat mesti ada perbedaannya. Ya. Alhamdulillah. Orangnya mau belajar sabar. Mungkin pertama juga ini topik dan tempatnya ini dipilih sama tuan rumah ini, Pak. Besok dia mau kalah golok, dia mesti sabar. Gimana itu memperpendek itu? Karena sebagai manusia kalau kena itu pertamanya biasanya respon pertamanya itu nggak nerima. Kemudian sekarang ini alhamdulillah makin cepat baliknya itu, Pak. Iya, kita bilang orang meskipun mempercepat ya. Tadi itu kembali kepada keimanan, saya bilang. Kita bicara sabar, bicara tentang keimanan. Makanya di antara rukun iman, kata Nabi SAW, tatkala Jibril datang, akhbirni anil iman. Kata Jibril kepada Nabi SAW, kabarkankah kepada aku tentang iman. Kata Nabi SAW, al-iman antu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wa bil qadari khairi wa syirri. Beriman adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada takdir-takdir baik maupun takdir yang buruk. Ini rukun iman. Kita bicara tentang rukun iman. Seorang yang yakin dengan adanya rukun iman seluruhnya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Indah, tidak mungkin Allah melakukan perbuatan yang buruk bagi orang yang beriman, pasti di balik itu ada hikmah, akan ringan bagi dia. Namun seorang memang tatkala terkena musibah, terkadang hatinya tidak terima, tapi usahakan jaga lisannya. Paksa untuk mengucapkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oleh katanya, di antara perkara doa yang sangat, zikir yang sangat bermanfaat bagi kita, ucapan zikir ini. Dan kita harus memahami maknanya, jangan hanya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tetapi renungkan innalillahi, kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan kembali kepada Allah. Anak kita milik Allah, harta kita milik Allah. Kalau hilang Allah kehendaki, Allah titipkan kepada kita, Allah ambil. Anak kita meninggal, Allah ambil. Itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang merenungkan kalimat ini meringankan dia. Tapi kalau sebenarnya jiwanya masih memberontak, jaga lisannya. Jangan sampai menimbulkan perkataan apa? Protes. Jaga tubuhnya, jangan sampai dia mukul-mukul dinding kemudian, meskipun hatinya dia lawan itu ketidaksukaannya. Sampai kemudian dengan zikir, dengan merenungan, itu insya Allah akan mudah cepat kembali. Karena memang subhanallah, ada sebagian orang yang memang diciptakan temperamental ya. Orang-orang tuh heran lihat orang Indonesia. Indonesia kok sabar-sabar. Kita heran lihat mereka sebagian orang. Ini kok marah-marah terus kerjanya. Dan memang tipikalnya seperti itu ya. Ada orang tipikalnya marah-marah ya. Ngamuk-ngamuk sebagian negeri, sebagian negara, ya Allah. Kalau udah ngomong udah kayak orang bertengkar. Sementara orang Indonesia, masya Allah, sabar-sabar ya. Mereka heran lihat kita, kita pun heran lihat dia. Bukan mukul, nyantet ini. Disantet langsung ke marah. Ini kembali masalah keimanan. Allah alam bisa. Ada lagi bertanya? Kalau tidak ada, sampai sini aja. Ibu-ibu ada pertanyaan, Bu? Bersabar tentang suami. Ya, silakan. Sabar pakai syarat gimana? Sabar pakai syarat gimana? Contohnya gimana? Sabar pakai syarat. Contohnya ini yang kayak kejadian yang saya baca di koran. Ada orang yang berbunuh. Terus? Lalu bapaknya sabar menerima pembunuhan anaknya, lalu diampunin pelakunya dengan catatan orangnya harus hafal. Oh iya iya, anda dengar itu. Itu boleh-boleh saja. Itu hak dia. Jadi apa namanya? Waqad ja'alna li waliyhi sultana. Allah Subhanahu wa taala, "Wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultana." Barang siapa yang terbunuh dengan kezaliman, maka dikembalikan kepada walinya. Entah dia menuntut dengan duit, dengan apa, itu hak para wali.
sampai ada pernah kejadian salah satu dari luar, ya banyak kejadian di Saudi banyak. Ya. Ada pernah anda pernah berbicara sama orang dari kabilah Juhaina. Dia sempat membunuh seorang Mesir, bertengkar, akhirnya seorang Mesir dibunuh. Akhirnya keluarga dari yang orang Mesir ini ingin untuk balas harus dibunuh juga orang yang bunuh ini. Akhirnya mereka dirayu, dirayu. Ya tolong selamatkan, nanti kita bayar. Ditawar minta 1 juta real. Kalau enggak salah jatuhnya 7 juta real baru mereka rela. Akhirnya baru bayar 7 juta real baru dimaafkan. Dimaafkan. Ini hak mereka. Hak mereka. Masalah sabar itu masalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala, masalah hatinya. Tapi Allah memberi kesempatan bagi dia untuk menuntut, ya. Entah dengan dibunuh orang ini atau dengan misalnya dengan harta. Kejadian yang ada juga seperti di tempat saya tinggal di Madinah, ada seorang tiba-tiba badui kayak mendadak dari Taif. Kenapa? Anaknya dibunuh oleh seorang dari Sudan. Akhirnya dituntut Sudan ini untuk dibunuh. Dia menuntut uang. Akhirnya alhamdulillah Amir Taif memberi uang berapa juta real. Akhirnya sekarang kaya, punya tempat dagang aja gara-gara anaknya meninggal dunia. Ada kejadian yang terakhir yang saya dengar tadi, seorang disyaratkan untuk dimaafkan dengan syarat hafal Quran. Ini syarat yang bagus menurut saya, karena ingat tadi Allah mengatakan faman afala aslaha, barang saya memaafkan dan apa? Memperbaiki. Ya mungkin anak dia melihat orang yang bunuh anak ini orang yang nakal. Kalau saya bebaskan begitu saja, dia akan bermudah-mudah untuk bunuh yang lain. Oleh karenanya kalau saya bunuh dia pun kasihan. Oleh karena saya persyaratkan dia harus hafal Quran dengan harapan dia bisa berubah. Ini luar biasa kesabaran sang ayah, ya. Bayangkan anaknya meninggal, dia maafkan, dan syaratnya sangat indah. Dia inginkan kebaikan bagi si pembunuh. Ini kan luar biasa, ya. Ya bukan, dia bahkan inginkan kebaikan bagi si pembunuh. Ini jarang-jarang ada di dunia seperti ini. Ini luar biasa. Ini tidak bertentangan dengan kesabaran, tidak jadi masalah. Iya. Tapi kan kedua kita diberi ujian nilainya, boleh nggak? Karena saya diberi ujian di luar batas kemampuan saya. Tidak apa, itu sudah jelas. Tidak perlu minta pun Allah akan kasih. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi yang minta tidak apa, ya. Ya. Kita tidak ingin dibebani dengan ujian yang apa? Yang berat. Tapi Allah tahu, Allah jika membebankan ujian kepada seorang orang ini, jika dihadapi dengan sabar dia pasti bisa menerima. Allah tidak akan membebani dengan ujian yang di luar kemampuan kita, enggak. Jika kita menghadapinya dengan apa? Dengan kesabaran. Tidak apa-apa kalau kita ingin agar apa namanya tidak diuji dengan ujian yang di luar kemampuan kita. Wala tahmil alaina isran kama hamalta alladziina min qablina. Kata Allah, mereka berdoa, ya Allah janganlah kau bebankan kepada kami dengan ujian yang berat yang pernah kau pikulkan kepada umat-umat terdahulu. Ini diantara doanya orang-orang beriman, ya. Orang-orang dahulu ujiannya berat-berat. Bayangkan tatkala umat Nabi Musa berbuat salah disuruh bunuh, saling bunuh-bunuhan untuk terima tobatnya. Kita enggak mampu sih umat Muhammad seperti itu. Ini diantara doanya orang yang beriman. Gimana, Pak? Kalau orang nggak diuji dalam satu tahun itu tak bahaya juga, nggak bagus juga. Nggak, jadi begini, ujian itu tidak mesti barang hilang. Ujian banyak, kita nggak tahu. Ujian itu bermodel. Sebenarnya tadi sama katanya ujian itu banyak. Ada orang diuji dengan istrinya, orang diuji dengan anaknya, mendadak dengan hartanya, mendidik bagaimana didik anaknya, diuji dengan mertuanya, diuji dengan kakaknya, diuji dengan majikannya, diuji banyak ujian. Kita tetap, yang penting kita berusaha husnudzon kepada Allah dan kita berusaha banyak beribadah. Ya. Bisa jadi Allah mengujinya tahun kelima, tidak mesti tahun pertama. Nabi Yusuf alaihissalam bersama ayahnya lama dalam keadaan tenang. Kapan diuji? Setelah mulai dewasa baru diuji. Jangan kita seudzon, saya enggak pernah sakit, ya. Jangan kita nih gimana, ya. Kita seudzon kepada Allah, kita jauhkan sifat seudzon tersebut. Tapi kita berusaha beribadah, memperbaiki diri. Mungkin dalam diri, jangan-jangan saya. Mungkin, tapi jangan seudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seudzon pada diri kita, tatkala kita seudzon pada diri kita, kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian pasti datang, tidak mungkin dihindari. Pasti diuji. Tidak ada orang beriman tidak diuji. Semuanya pasti diuji. Seluruh para nabi saja diuji, apalagi kita. Ini ada pertanyaan. Ustaz, bagaimana cara mengaplikasikan sabar atas kezaliman atasan kita, direktur misalnya? Apakah kita nurut saja dengan terus berdoa atau melawannya mengingat gaji kita enggak distorkan dengan karyawan baru? Tidak disetarakan dengan karyawan baru. Ya, bersabar bisa dengan berusaha, ya. Seorang tatkala dizalimi oleh seorang direktur, berusaha dia tuntut dengan cara-cara yang apa?
dengan cara-cara yang sesuai dengan prosedur ya. Enggak jadi masalah, ini tidak melawan dengan kesabaran. Dia menuntut hak. Orang menuntut hak tidak dikatakan tidak bersabar. Boleh dia menuntut hak, tapi dengan cara, bukan kemudian dia mukul direkturnya, kemudian dia bunuh direkturnya, dia enggak sabar. Tapi dia bersabar dengan kezaliman tadi, dengan berusaha memperbaiki kezaliman tadi. Jangan sampai dia membiarkan kezaliman tadi dengan prosedur yang benar. Mungkin sampai di sini saja. Ibu-ibu enggak ada pertanyaan? Hah? Curhat. Jadi curhat berkeluh kesah. Curhat yang paling bagus curhat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana para nabi, di antaranya Nabi Ya'qub, dia mengatakan innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sungguhnya aku mengeluhkan kesedihanku dan kegundah gulana, kegelisahanku kepada Allah Subhanahu, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebenarnya Allah mengatakan al-bath, bath itu dalam bahasa Arab artinya penyiaran, penyebaran. Seorang terkena musibah, kegelisahan, dia berusaha menyalurkan curhat karena meringankan apa? Beban. Tapi seorang berusaha yang pertama kali dicurhatkan adalah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak berentangan dengan kesabaran. Contohnya Nabi Ayyub alaihissalam, dia mengatakan inni masani durru wa anta khairur rahimin. Ya, dia mengatakan ya Allah, saya terkena penyakit, terkena kemudaratan, dan engkau adalah Allah yang Maha Pengasih. Akhirnya Allah menghilangkan penyakitnya. Allah mengatakan inna wajadnahu sabiran. Kami mendapati si Ayub bin Abi Ayyub alaihi salam ini orang yang sabar. Ternyata keluh kesah dia terhadap Allah itu tidak bertentangan dengan kesabaran. Yang jadi masalah kalau kita berkeluh kesah kepada orang lain, seakan-akan kita protes tentang takdir Allah. Jadi kita mengeluhkan Allah sama manusia. Seakan kita bilang kenapa Allah ini bikin saya miskin. Kita ngelapornya sama siapa? Manusia. Jadi orang yang berkeluh kesah kepada orang lain, dia mengeluhkan Allah kepada orang. Harusnya dia mengeluhkan orang kepada Allah, bukan atau mengeluhkan kesalahan dia kepada Allah, bukan mengeluhkan Allah kepada orang lain. Tetapi para ulama mengatakan boleh seorang ya menyampaikan keluh kesahnya kepada orang yang diharapkan bisa membantu. Namun bukan ada protes kepada takdir Allah. Bukan, dia tahu ini musibah dari Allah, tapi dia ingin tidak. Allah tidak mengatakan kalau kamu sakit jangan berobat. Enggak. Rasulullah mengatakan tadawwa ibadallah. Ya berobatlah kalian wahai hamba Allah, wala tadawwa bil haram, jangan berobat dengan yang haram. Orang yang sakit boleh ke dokter berkeluh kesah. Ini saya sakit, boleh enggak? Nah, kalau enggak boleh berkeluh kesah gimana? Kamu sakit enggak? Terus ngapain ke sini? Enggak apa-apa kan. Orang ke dokter ya berkeluh kesah, saya sakit ini sakit, tapi hatinya tetap ridho dengan apa? Keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda, itu kembali kepada hati. Kita tatkala curhat kepada orang lain benar-benar dalam rangka untuk mencari solusi dari dia ataukah protes dengan apa? Takdir Allah. Itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam rangka mencari solusi dari orang lain, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Nasihat untuk memperkuat. Iya, tidak apa-apa yang teman kita. Jadi kita minta tolong nasihati saya, tidak apa-apa. Terakhirnya. Ustaz, apakah benar sabar itu ada batasnya? Yang jelas bahwasanya sabar tidak ada batasnya. Barang siapa kapan dia berhenti dari sabarnya, berhenti pula pahalanya. Ya. Dia harus bersabar terus hidup, penuh dengan apa? Kesabaran. Ya. Kesabaran yang benar sebagaimana tadi kita jelaskan. Kapan seorang berhenti dari sabarnya kemudian marah ngamuk-ngamuk, berhenti pula apa pahalanya, bahkan bisa jadi berbalik menjadi dosa tatkala dia menunjukkan ada protes kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bersabar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya kelak. Ya hadanallahu ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.